mantap banget guys, keren pokoknya. Pokoknya kalau ke Jogja, kalau belum ke Gunung Merapi, itu artinya belum ke Jogja. Oke guys, let's go. Kita ke Batu Elian dulu. Oke guys, destinasinya yang pertama. Let's go, let's go. Ya, jadi Batu Elian ini adanya setelah erupsi 2010 kemarin. Sebelumnya di sini perkampungan. Untuk di sini rumah-rumah warga ini ada 3 rumah yang terpendam di. Oh, berarti ini ada 3 rumah ya, ya yang terpendam ya. Jadi Batu Elian itu adalah batu perpindahan mungkin ya, perpindahan ya. Dari hasil erupsi Gunung Merapi ya. Iya, betul. Oke, siap. Kita lanjut lagi lah, jalan-jalan Mas. Guys, tapi setelah MC subuh ya Mas ya. Aslinya kan ini rumah-rumah warga. Oh, ini aslinya rumah-rumah warga ya? Kampungan ya. Kampungan dulu ya. Peninggalan Perang Dunia Kedua. Mobilnya mantap, tenaganya pun mantap. Bang Akon, pasti Akon. Jadi untuk bunker ini, itu fungsi utamanya untuk berlindung dari awan panasnya aja Pak. Iya. Nah waktu erupsi 2006 itu ada Dorelan masuk ke dalam sini meninggal. Meninggal ya? Iya, meninggal. Terus jarak kita ini dari puncak Merapinya 4 kilo sekarang ini. Oh sekarang jarak dari puncak Merapi ke sini 4 kilo? Iya, 4 kilo. 4 kilo. Nah bunker ini sendiri itu dibuat oleh pemerintah desa sini tahun 2001. Tahun 2001 ya Mas? Iya, betul. Diresmikannya 2005, terus pertama kali dan terakhir kali digunakan bunker ini itu erupsi 2006. Iya. Terus ya. Lagi pas 2010? 2010 bunker ini udah nggak berfungsi lagi. Nggak berfungsi lagi ya? Sudah hancur atau gimana nih? Karena fungsinya nggak efisien Pak. Karena erupsi 2006 itu menelan korban dua orang masuk dalam sini meninggal. Sudah kayak gitu kan? Sudah difungsikan lagi ya? Iya. Ini dalam bunkernya berapa dalam Mas? Untuk bunker ini nih cuman bisa menampung kurang lebih 60 orang di dalam sini Pak. Oh cuma 60 orang ya? Iya 60 orang aja. Sifat bunker ini juga cuman darurat aja. Jadi nggak harus masuk ya? Dalam sini nggak. Iya. Oke siap. Di dalam ada penerangan nggak? Gelap? Gelap, di dalam gelap. Perlindungan cuman ya? Iya, cuman perlindungan aja di dalam. Iya. Di dalam itu ada batu besar. Itu relawan kemarin orang kita atau orang asing? Itu orang lokal sini, Pak. Orang lokal sini. Iya, kebetulan dia jadi tim SAR di sini, dia jaga di sini. Terus dia coba untuk masuk ke dalam. Tapi kan enggak ngira kalau lava itu bakal sampai ke bunker ini. Makanya yang dua orang itu terjebak di dalam. Kayak dipanggang di dalam. Kayak terbakar di dalam ya. Kayak di open kayak gitu ya. Iya. Gitu, guys. Sekarang kita mau masuk. Mau masuk boleh. Kita masuk dulu guys, tapi gelap. Oke, kita masuk dulu ya. Sip. Oke guys, ini adalah salah satu tempat. Ini adalah ruangan kamar mandi atau toilet yang mana relawan pernah menghembuskan napas terakhirnya di dalam ruangan ini, di mana di sini ada air. Tadinya relawan itu masuk ke dalam air biar dingin, tapi ternyata air juga panas karena kena lava Gunung Merapi guys, dan akhirnya meninggal seperti itu guys. Aura negatifnya masih ada ini guys, trending berdua. Bye.
Joglo Merapi. Oke guys, kita sudah sampai di petilasan petilasan rumahnya Mbah Marijan ya. Mbah Marijan itu adalah kunci Gunung Merapi. Yang mana pada saat itu Mbah Marijan, pada saat Gunung Merapi meletus, Mbah Marijannya tidak mau turun ya. Sehingga Marijan terkurung di dalam rumahnya sehingga meninggal dunia. Oke guys, let's go. Jadi mobil ini dulunya untuk evakuasi warga daerah Mbah Marijan ke sini, Pak. Mobil itu ya? Iya, itu dua relawan dia coba untuk Mbah Marijan buat bujuk turun. Ah, terus? Tapi belum mau. Akhirnya dia ikut kena juga, ikut meninggal juga. Oh. Posisinya lagi dia lari ke mobil, tapi belum sempat sampai ke mobil udah keburu ketabrak sama awan panas. Oh, gitu ya. Oh, jadi relawan ini pengen ngebujuk dari Mbah Marijan tadi. Iya, betul. Suruh turun nih kayak itu ya. Iya, buat turun. Iya. Perabotan dari Mbah Marijan ya? Iya, perabotannya Mbah Marijan yang sisa erupsi 2010 kemarin. Oh, itu motor siapa tuh, Mas? Itu motor milik anaknya Mbah Marijan, Pak Asih, yang sekarang jadi juru kuncinya. Oh, sekarang jadi anaknya? Turun ke anaknya. Ini adalah petulasan Mbah Marijan ya. Tapi ini bukan makamnya. Ini semacam apa ya? Semacam penghormatan kepada Mbah Marijan. Bahwasannya pada saat terjadi erupsi Gunung Merapi, Mbah Marijan itu meninggalnya ada di rumah ini, di posisi ini. Seperti itu guys. Oke guys, kita jalan-jalan. Ini adalah peralatan Mbah Marijan ya. Ini adalah sarung. Nampaknya ada sarung. Ada buku-buku mungkin. Ini buku-buku tamu atau buku apa dari Mbah Marijan. Dan ada kitab suci Al-Quran guys. Ini guys. Kitab suci Al-Quran guys ya. Yang tidak ikut terbakar. Ya, ini tersimpan rapi. Kita lihat di kaca seperti ini. Ya. Oke guys, habis dari ini kita akan ke museumnya guys ya. Museum Gunung Merapi. Oke guys, let's go. Mati.